Still first bila ada pengharapan dekat dalam hati tu, kita sulamkan pengharapan tu, kita sulamkan dengan doa, please. Doa yang terbaik, doa yang terbaik untuk kita bagi kata putus. I'm not the person yang boleh bagi kata putus. Apa yang dah terjadi pun, masing-masing pun dapat melihat untuk judge terpulang pada masing-masing. Tapi apa yang saya boleh cakap setakat itu sajalah. Kita masih berkawan kan? Alhamdulillah, kita orang masih berbaik, berkawan. And then, untuk kata lebih pun saya tak berani. Antara salah satu doanya, hubungan saya dengan semua, hubungan saya dengan keluarga, hubungan saya dengan keluarga. Termasuk Mimi, alhamdulillah. Tapi kalau saya lah pegang ambata makbul tu, saya dah cakap dah, perintah doa, dah makbul. Yeah. Kalau saya pegang, saya dah makbul. Tapi kita manusia, saya pun bukan matang sangat, saya pun bukan pandai sangat untuk bercakap. Saya boleh redha dan saya boleh accept. So apa-apa saja yang ada keliling saya ni, saya harapnya sokonglah saya yang terbaik. Amin. Panggilan ilahi lah, dia orang ke tanah suci kan. So itu adalah panggilan dia. Bukan duit saya yang bawa saya ke sana. Bukan rezeki saya untuk saya panggil ke sana. So saya tak tahu nak cakap macam mana. Saya rasa sangat bersyukur dan saya speechless bila orang tanya saya. Apa yang saya doakan semua orang yang memandang saya, mati memandang saya sekarang, saya doakan semua mata dapat jejak. So sama-sama kita merasai.